Jadi saya mau balik kampung. Tiada pengangkutan yang saya boleh ikut balik ke kampung saya selain daripada tumpang saya punya kawan. Tapi kawan saya cakap dia sibuk, masih ada kerja lagi. Sementara mau tunggu dia, ambil saya. Saya singgah di sebuah kampung di sini berdekatan dengan rumah tempat saya menyewa. Saya nampak ada gerai di tepi jalan. Ngam-ngam saya kelaparan. Jadi saya singgah di gerai itu untuk cari makanan apa yang ada dijual. Hanya ada keropok dan makanan ringan yang dijual di sini. Dalam pikiran saya daripada saya kelaparan, bagus saya beli. Jadi saya membeli 5 bungkus keropok untuk saya makan. Selesai membeli, selesai membayar, saya keluar dari gerai itu. Saya ternampak ada meja di hujung. Jadi saya pergi sana, duduk untuk berehat. Sementara menunggu saya punya kawan. Saya letakkan barang-barang saya, saya letakkan surat kabar di atas meja, saya terus membaca, saya baca isi-isi penting saja yang di dalam surat kabar. Tiba-tiba datang satu orang budak, dia duduk di depan saya, kelihatan seperti kelaparan, bunyi plastik di hadapan saya, saya tengok, diambil keropok di depan dia makan. Dalam pikiran saya, ah biarlah, mungkin dia kelaparan. Jadi saya pun ambil, saya makan. Saya tengok budak tuh, dia masih menikmati makanan dia. Selesai makan satu bungkus keropok, saya sambung membaca. Kedengaran lagi bunyi plastik di hadapan saya. Saya tengok Eh, saya heran, kenapa budak nih? Dia ambil, tidak bagi tahu saya. Dia tidak minta izin pun untuk makan keropok saya. Jadi saya ambil, dengan perasaan yang sedikit marah. Saya ambil satu bungkus keropok, lalu saya makan. Selepas makan, satu bungkus keropok itu, saya sambung membaca. Tiba-tiba budak di hadapan saya berdiri. Dia bawa tuh plastik. Tapi sebelum dia jalan, dia tengok saya. Dia kasih patah atau keropok. Dia bagi saya separuh dan separuh lagi dia bawa jalan. Sebelum jalan, dia sempat mengangkat tangan kepada saya. Saya heran. Kenapa dia ambil keropok saya? Tidak minta izin pun. Saya makan dan terus sambung membaca. Tiba-tiba telepon saya berdering. Kawan saya telepon. Dia bilang dia sampai sudah. Dengan kabut saya kasih kemas sepinya barang-barang. Saya lipat sepinya saya newspaper. Saya angkat sepinya saya bag. Alamat selanjutnya saya keropok yang saya beli ada di bawah bag saya yang saya simpan. Tanpa saya sadari saya makan keropok budak tadi. Tanpa meminta dia pun. Coba lagi. Siok video tadi? Siok. Kau dapat dan, message dia? Apa kamu dapat? Apa kamu dapat dari message tuh Kau dapat. Ah, kalau Jadi kalau siok. dapat, kalau siok, kalau dapat tuh message, siok. jangan lupa share sama kawan-kawan kamu supaya orang pun dapat message yang sama macam yang kamu dapat. Ya. Dan And, kalau ya dan, subscribe. Ya penting. Penting sangat. Tekan butang, butang merah tuh Ya. Sama tekan lonceng. Kasih hidup tuh lonceng. Ma ma mana? Man, mana lonceng? Oh, <laughs> yang yang ada... di bawah bawa. oh, tuh, Pak. Ah, di bawah, di bawah. Apa tuh? Yang apa tuh? Yang ah. ah Oke. Okay. Next lagi, skip. Jangan, jangan dulu belum habis lagi. Skip <gif> lagi. <tid> ada lagi, pergi sebelah. pergi sebelah. Ada video lagi. Ada video. Sambungan dia. Oke, okay, tinggal sampai kan? habis, ah. Ha? Aku kan dua-dua. <laughs> awa mode aku. Oke. Okay. Hari ini kami buat video tentang penukaran nama channel. Kami mau nama channel kami, Pak. Pasal konten kami tidak bersesuaian dengan apa yang kami posting untuk saat ini. Ya, betul. Kan? Dia kan nuk game dia salah. Dia mau tukar. Seperti mana yang saya pernah bagi tahu di Instagram, di status WhatsApp saya sama status Instagram saya <tuh> yang saya bakal tukar di channel ke uh, ganang Production. Dari Sabahan Gema ke ganang Production. Ya, Jadi lain betul. hari nanti kalau kamu cari kami punya channel, jangan cari Sabahan Gema lagi. Gana, saya di Production, production. Eh, di sana kami ya. persembahkan, kami punya cerita-cerita pendek uh, Mungkin ada tutorial Mungkin ada sosial eksperimen Sama public prank Ya betul, Dan public prank Eh, bukan ada 50 ringgit ke belakang top up tuh Oh itu, itu yang 50 ringgit top up tuh Kalau 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 diorang tolong, tolong share Sampai 1000 subscriber saja Lepas itu kita buat giveaway Giveaway dia adalah 50 ringgit top up Untuk dua orang pemenang uh. Ah, tapi nanti ah, selepas 1000 subscriber nanti, baru saya akan buat dia punya, baru saya akan buat dia punya cara-cara mengikuti peraduan. Nah, dia ada mungkin dalam 3 empat syarat, begitu sajalah. Ya, ah, mengikut dia punya peraduan, syarat-syarat ah, dia pun cukup mudah. Untuk sekarang nih, kamu tolong share ini video, pergi, ampunya kawan-kawan lah, sama kenalan-kenalan orang kan. Ya. nah sama kenalan, kenalan kamu di <tuh> laman sosial kah begitu uh, supaya orang boleh tahu yang ini channel lucut ya. orang boleh bantu subscribe sampai satu ribu saja Betul. sampai aja satu ribu terus kami buat giveaway terus, terus. terus. jangan terus untuk apa apa sim jadi lima puluh ringgit untuk setiap seorang pemenang ya. ada dua pemenang untuk direbut ya. jadi okay. cepat cepat lah peluang ini jadi jangan lupa subscribe subscribe bye itu ya <tuh> mau cerita tiara tiara nuk nope, cerita <tuh> kau apa cerita kau subscribe. Wah, <laughs> rugi. tidak, tidak, Subscribe lah. Bantu subscribe untuk cari 1000 subscriber. Sampai aja satu subscriber, saya start di punya giveaway. Ya. Terus, strat. trus, 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 Strat. 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 trus, strat. trus, 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 sampai, sampai dia cecah satu ribu subscriber pertama satu ribu ah, ya, lepas, tu, lepas tu lepas nanti satu ribu lepas tu nanti next dua ribu buat lagi giveaway jadi ya kamu tidak akan boring dalam channel ini oh, untuk ya. sekarang ya. kamu berapa tuh? terus follow apa sekarang, sekarang 332 ada 332 orang. orang ya jadi hanya cari 600 lebih lagi 600 lebih 600, 600 oh. lebih untuk start giveaway pertama ya. kan? oke okay, bantu saya sepot-sepot kami oke okay, bye pa. bye